Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pondok Garis. Langsung saja, jadi untuk membentuk bougainville yang nanti hasilnya pendek rimbun itu kalau sudah tunas ya. Ini langsung ini udah tunas seperti ini. Ini langsung di tarik ke samping. Ini ya. Jadi setelah sambung sisip muter atau tunas muter itu langsung ditarik. Ini ditarik. Bisa pakai kawat, bisa pakai benang atau bisa pakai tali yang lain. Bisa menggunakan tali senar. Ditarik seperti ini, terus di sini dihilangkan daunnya. Otomatis nanti akan tumbuh tunas-tunas di sini. Tunas-tunas di sini. Nih, muncul tunas-tunas. Ini setelah muncul tunas ini, nanti otomatis ini ke atas. Nah, kalau mau ranting lebih rapat, ini yang tunas ke atas ini nanti, ini ditarik lagi. Diisi ruang yang kosong-kosong ini. Setelah sekiranya membentuk payung, itu bisa di dipangkas di pinggir saja. Ini Sufia. Sufianya yang ini, Sufia. Terus ini Citra Krem. Sambung sisip. Sambungannya di samping nih. Sambung sisip. Sambung sisip seperti itu. Jadi batang sebesar stang ya. Ini saya isi 6 sambung sisip. Otomatis rantingnya muter. Nanti hasilnya pendek-pendek dan rimbun-rimbun. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Tapi ini Singapura ya, Singapura. Nih. Sekian informasi ringan untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.